Nggak akan aku lepasin sebelum kamu kasih kekuatan yang kamu punya itu buat aku. Aduh, gimana nih? Sepeda Kia lupa lah ditaruh di mana? Kan tiba-tiba orang tuh bawa Kia. Rara gimana nih? Sepeda Rara doang nih yang ada, tapi orangnya udah orang tiga. Waduh, iya juga ya. Yaudah deh, gini aja. Rara ngalah. Ah, Boboto sama dia. Dia kan capek kan. Yuk kita pulang. Jadi nanti Rara di belakang kalian aja, gak apa-apa kok. Hah, tapi kan itu sepeda Rara ya. Boboto gimana nih? Ya udah Kia, nggak apa-apa. Rara kan udah ngizinin. Kia juga tadi kan habis diculik. Ya udah, yuk cepat. Nanti keburu pada datang semua anak buahnya mereka. Ya udah deh. Ayo Rara, jangan jauh-jauh. Cepat sini. Wah, kenapa kalian kok berhenti? Ayo cepat bergegas, lari-lari. Bos lagi dalam bahaya. Eh, itu ada penyusup. Itu Rara. Coba Rara lihat ke depan deh. Ada apa tuh? Waduh, gimana ini, kita udah dicegat kayaknya nih. Iya ya, gimana ya? Yaudah deh, kalau gitu kita harus melawan mereka lagi. Tapi Kia, Kia kan belum balik itu kekuatannya. Kalau gitu, biar Rara aja deh yang nahan mereka. Kalian duluan aja, nanti Rara nyusul. Rara yakin kami disuruh duluan nih? Kan Rara udah punya kekuatan buat berhentiin mereka. Oke Rara, kalau gitu jangan sampai kenapa-napa, pokoknya harus nyusul ya. Ayo, berhenti kalian semua. Iya, gak apa-apa Boboto, udah cepat sana bawa Kia pergi dari sini. Biar Rara yang nahan. Ayo. Ya udah Rara, nanti langsung nyusul ya. Cepat, jangan lama-lama. Iya, Kia, aman dong. Iya, gak bisa gerak ya, kasian banget. Wah, kurang ajar tuh bocah. Baru aja mau nyerang aku. Woi kau, kenapa kau pose kayak gitu? Orang tuh lari, ngejar. Apa pula kok kayak gitu posenya? Hah? Apanya? Suka-suka aku lah, mau kayak mana? Sibuk aja. Waduh, 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 kayak mana nih? Aduh, aku kebelet lagi. Aduh, tolong. Udah, kau ngompol aja di celana. Aku bisa terbang nih, lihat. Hebat kan aku. Hah, diam, diam, diam. Berisik tau gak? Kenapa nih kekuatan darah kok tiba-tiba hilang? Aduh, mereka udah bisa gerak. Ampun. Boboto, Boboto. Kia kok nggak ada kelihatan Rara ya? Udah sejauh ini kita udah sampai rumahnya Boboto loh. Nah, udah sampai kita. Gimana nih? Firasat Boboto, Rara ditangkap deh ini. Soalnya udah lama banget loh Kia. Hah? Atau jangan-jangan energi kekuatannya udah habis. Aduh. Ya, kalau gitu kita harus selamatin Rara sekarang juga. Ya ampun, kasihan si Rara. Kalau kita sekarang nyelamatin Rara, percuma aja Kia. Lihatlah, kekuatan Kia aja belum balik. Gimana kita mau nyelamatin? Yang ada kita malah yang ditangkap. Iya juga ya. Jadi gimana dong? Rara kalau di sana lama-lama kayak dia kemarin dicica dulu. Ya ampun, gimana nih? Kalau gitu ada satu cara. Boboto buat ramuan biar kekuatan Kia itu bakalan tahan lama. Nah, ide bagus tuh. Ya udah, gitu aja Boboto. Kia tungguin nih. Oke, kalau gitu Kia, biar Boboto ambil bahan-bahannya dulu, habis itu campur-campur-campur nah buat ramuan. Oke, sebentar ya. Kok kayaknya ada yang kurang ya, apa ya? Oh iya. Bunga warna ungu yang ada di air terjun. Ya, habis stoknya Kia, gimana dong? Harus ngambil ke sana dulu. Hah? Bunga ungu? Kia nggak pernah nampak tuh bunga warna ungu di sini.
Nah, itu dia. Dia langka banget bunganya, Kia. Jadi, di air terjun itu hanya ada 3 bunga dalam 5 tahun. Nah, yang warna ungu tuh cuma 3. Nah, itu yang kita butuhkan sekarang, Kia. Yaudah, Boboto. Biar Kia aja yang ngambil sekarang. Biar cepet kita nyelamatin Rara. Yaudah, Boboto. Tunggu di sini. Jangan kemana-kemana, oke? Gimana nih? Semoga aja di sana gak ada apa-apa deh. Cuma tinggal ambil doang. Tapi rasanya gak mungkin deh. Soalnya kan itu bunga langka. Pasti dijaga, tapi nggak tahu deh. Ya udah, Kia berangkat dulu ya. Semoga aja Kia bakalan dapat itu bunganya. Ya ampun, bocil kok bisa ketangkep lagi? Hah, kok bisa? Kok baik gitu ngomongnya? Iya, sebenarnya nggak tegaan sama kalian. Kalau bisa nanti kabur lagi ya, jangan sampai ketangkap. Hah? Kasian sama kami. Waktu paman ngapain kerja di sini? Iya, sebenarnya paman juga pengen keluar dari sini, tapi istri sama anak-anak paman itu disekap sama mereka, jadi nggak bisa kemana-kemana. Paman nggak bisa kabur. Aduh, kasian banget sih paman. Ya ampun. Wah, siapa di sini? Ah, ketangkep juga ya. Lepasin Rara sekarang juga. Apa-apaan sih? Cilup. Haha, ada yang nangis. Kasian banget. Oh, tidak bisa. Nggak akan aku lepaskan. Bagus. Kerja bagus kamu. Aku bakalan naikin pangkat kamu. Gaji kamu pun aku bakalan 2 kali lipatin. Siap, terima kasih banyak, bos. Iya, bos. Wah, lepaskan Rara, lepaskan. Shh, jangan berisik. Diam, atau mau aku masukin ke dalam larva itu? Gimana? Larva? Meninggoy beneran, Rara. Enggak mau. Lepasin, cepat. Wah, dibilangin bandel ya. Ya udah sini. Tuh, lihat, masih belum percaya. Aku masukin nih kamu ke dalam sini. Ampun, enggak, jangan. Nah, kalau gitu cepat serahkan kekuatan kamu sekarang juga. Tapi Rara enggak tahu gimana caranya. Lagian Rara enggak mau ngasih lah. Ngapain Rara kasih ke kamu? Oke, kalau gitu biar aku putar-putar kamu sampai mabuk di situ. Wah, lepasin. Aduh, Rara mau. Aduh, tolong, lepasin. Hahaha, rasain tuh. Muntah aja, Pat, muntah yang banyak. Hahaha. Ya ampun, kasian banget. Mana masih bocil banget diginiin. Aduh, gak tega banget. Kasian banget, ya ampun. Jangan nangis gitulah. Aku harus cari cara biar bocil bisa kabur dari sini. Nah, sekarang kerjaan kamu pel semua yang ada di ruangan ini. Apa? Rara disuruh ngepel seluruh ruangan yang ada di sini? Ya gak mau. Banyak banget yang ada nih. Patah nanti tangan Rara nih. Iya, yang dari sebelah sana, ujung sebelah sana, pokoknya semuanya harus dibersihkan sampai naik tingkat ya, jangan lupa. Jangan sampai ada debu sedikit aja. Wih, benar-benar patah ini tangan Rara nih kalau kayak gini. Nah, sekarang kau jaga nih bocil, bawa juga boneka speed game-nya. Bawa sini. Oh, oke, bos. Siap, bos. Saya bawa boneka speed game-nya ke sini, bos. Buat apa, bos? Ya, biar kalau seandainya dia coba-coba kabur, tinggal ditembak. Hah? Apa-apaan tuh? Yang
ampun, harus bersih-bersih. Ya ampun, gang. Tolong. Aduh, Rara harus bersih-bersih sampai nanti benar-benar cling. Nah, ini dia terjunnya. Nah, itu bunganya. Oh, tapi kok ada penjaganya? Waduh, gimana nih ngambilnya? Semuanya, aku baby Kia. Kamu kenal ya? Yang belum subscribe, boleh subscribe ya. Jangan lupa. Kalau enggak, aku tutup loh. Enggak kok, bercanda. Ini papanya Kia.